Inilah rekaman video amatir usai rumah milik Sugianto warga desa Selopanggung, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tersambar petir. Atap serta beberapa alat elektronik rusak akibat insiden tersebut. Diceritakan Sugianto, kejadian bermula ketika wilayah di desanya diguyur hujan cukup lebat. Kemudian ia bersantai pada ruangan tamu miliknya. Di saat bersamaan, anaknya tengah asik menonton pertandingan bola di depan televisi. Belum selesai, ia menyuruh anaknya untuk mematikan televisi. Secara tiba-tiba, kilatan cahaya petir menyambar rumahnya. Berbarengan dengan suara ledakan, kemudian diketahui sejumlah alat elektronik dan lampu pada rumahnya telah rusak. Sekitar 5:30, Pak. Setengah 6 itu ada lidah itu mau petir tuh, Pak, ada kilat. Tapi kilat warna merah kayak api itu. Kayak api masuk ke dalam rumah lewat bawah pintu itu sampai belakang sana langsung meledak das. Begitu atap rumah itu jebol semua lah. Ada asap, kebulan asap. Sampai HP saya itu terpental, itu pada satu rumah nggak ada yang pegang HP sama sekali. Dampak kerusakannya kemungkinan besar itu TV, stop box, kulkas itu mungkin bisa jadi, Pak. Karena begitu mendengar suara ledakan itu terus kebulan asap itu TV, stop box itu keluar asap juga. Terus termasuk kulkas itu yang di belakang itu ada suara getaran kayak konsler, begitu. Kemungkinan kulkas. Karena belum bisa ngecek kan arus listrik belum dialiri ini, jadi belum bisa ngecek. Tangga rumah, sekitar rumah saya ini, dideteksi Pak PLN kemarin itu 28 rumah, mati semua, bolam-bolam pada putus. Itu rumah depan itu 13 bolam. Sama sekring-sekring rumah yang sekitar saya ini putus semua. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Semua penghuni rumah selamat. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV.